Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, terutama pemuda-pemudi Syekh Hermania dan Ahbabul Mustafa, saya ucapkan kepada kalian semuanya, selamat menjalankan tugas-tugas kehidupan ke depan dan jangan berputus asa dalam menjalankan tugas. Dan saya doakan kalian semua berhasil dalam menjalankan semua bentuk ketaatan dan semua urusan-urusan duniawi pula insya Allah kalian akan dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan untuk kita semuanya untuk menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat. Manfaat bagi agama, manfaat bagi kedua orang tua, dan manfaat bagi nusa dan bangsa. Kalian jangan putus asa. Saya yakin kalian adalah pemuda-pemudi yang baik di muka bumi ini. Karena kalian adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasul mengatakan, Al-mar'u ma'a man ahab. Manusia tergantung siapa yang dia cintai. Kalau kita menyintai orang-orang yang baik, kita nanti akan hidup bersama orang-orang yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena ciri-ciri orang yang baik tergantung siapa temannya. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang baik, dia pasti akan menjadi baik. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang jelek, dia akan tertular dengan kejelekan-kejelekan teman-teman tersebut. Seperti diperumpamakan orang-orang yang kumpul bersama orang-orang atau pedagang minyak wangi, dia pasti akan kena bau wangi-wangian yang ada di toko tersebut, walaupun dia tidak membeli. Begitu pula orang-orang yang kumpul di tempat pandai besi, dia akan terbau dengan bau-bau yang ada di tempat itu, walaupun dia tidak ikut bekerja di tempat itu. Jadi mari kita kumpuli orang-orang yang baik, walaupun kita tidak sebaik mereka. Karena kita ingin menjadi baik, kita harus kumpul bersama yang baik. Jangan kita merasa diri kita diciptakan oleh Allah bahwa kita ini diciptakan yang tidak baik. Banyak anak-anak muda yang kadang mengatakan begini, Habib, saya ini diciptakan Allah, memang sudah takdir saya ini seperti ini, orang yang jelek. Allah tidak menciptakan kalian jelek. Allah menciptakan kalian ini baik dan pasti kalian ini bermanfaat. Tetapi kadang kalian tidak memanfaatkan waktu yang kalian dapatkan untuk kalian menjadi orang-orang yang baik. Mari sebelum kita terlambat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa yang pernah kita lakukan, Allah tahu dan Allah pasti akan mengampuninya kalau kita benar-benar taubat, yaitu taubat dan nasuha, rencana dan memang niat untuk tidak untuk mengulangi kembali. Kalau sampai terjadi lagi kembali kemaksiatan, jangan putus asa, terus kita bertobat. Semenjak nyawa masih ada di tubuh kita, sebelum nyawa itu sampai ke kerongkongan kita, kita taubat, kan ada kesempatan. Dan kita tidak bisa menilai manusia itu di bumi ini, di dunia ini, kamu neraka, kamu surga, kamu tidak bisa kita menilai seperti itu. Karena di dunia ini bukan tempat untuk menilai orang surga ataupun neraka, tapi kita bisa melihat amalan orang surga dan amalan orang neraka. Boleh kita lihat, setiap kebaikan yang kita lihat itu pasti amalan-amalan orang surga. Setiap kejelekan yang kita lihat itu pasti amalan-amalan orang neraka. Tetapi kita tidak bisa menghukumi orang tersebut surga atau orang tersebut neraka. Itu pun nanti hukum surga dan neraka setelah mereka meninggal, dan itu urusan Allah bukan urusan kita. Makanya wahai pemuda-pemudi, jangan Anda merasa bahwa kalau Anda sudah ikut solawat atau Anda itu kumpul di majelis taklim di tempat-tempat orang yang baik, Anda pasti ahli surga. Belum tentu juga. Di situ adalah Anda berada di taman-taman surga, yang mana Anda mencari bagaimana supaya nantinya saya menjadi penghuni surga. Jadi sewaktu kita berbuat baik, jangan kita merendahkan orang yang berbuat jelek. Sewaktu kita berbuat jelek atau kesalahan atau kemaksiatan, jangan kita putus asa. Kita minta kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang baik seperti orang-orang yang kita lihat di sekitar kita, orang-orang baik yang kita lihat di sekitar kita. Mari wahai pemuda-pemudiku, saya sangat sayang dan cinta kalian. Mari wahai Ahbabul Mustafa dan Syekh Hermania, bangkitlah kita. Ayo kita jadi pemuda-pemudi yang bermanfaat. Perbanyaklah ibadah-ibadah ketaatan. Jangan kita tinggalkan sholat lima waktu.
Jangan kita berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Sambung tali silaturahmi kita di antara kita. Jangan kita memutuskan tali silaturahmi di antara kita. Karena orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia akan diputuskan oleh Allah, rahmat yang Allah turunkan untuknya. Mari kita sambut semua ini, rahmat ini dari Allah, dengan kita menyambung tali silaturahmi sesama kita. Jangan saling mendengki, jangan saling iri, jangan saling hasut. Semua sudah diberi oleh Allah sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau ada orang yang berhasil, kita belum berhasil. Mungkin saat ini kita belum berhasil. Nanti kita akan berhasil. Jangan, yang penting kita tidak putus asa. Karena ada pemuda-pemuda yang luar biasa. Saya kalau melihat kalian waktu menghadiri acara-acara solawat yang pernah kita lakukan di daerah-daerah kalian, saya merasa Masya Allah, ini orang-orang surga, bukan orang-orang penghuni neraka. Walaupun sebagian orang masih kadang mengatakan kita bahwa kita ini adalah orang-orang neraka. Insya Allah, apa yang diucapkan mereka tidak terjadi pada diri kita. Kita yakin dan saya yakin, kalian insya Allah menjadi orang-orang surga. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua menuju surganya bersama Nabi Muhammad bighairi hisab. Saya mohon, wahai pemuda-pemudi, doakan saya dan saya selalu mendoakan kalian untuk keberhasilan kalian dan keberhasilan kita semuanya dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah selalu, minta perlindungan dari Allah agar kita dijauhkan dari semua bentuk kemaksiatan dan didekatkan dengan semua kebaikan-kebaikan. Saat ini, zaman ini sangat sulit bagi kita semuanya, terutama kalian wahai pemuda-pemudi, untuk menjadi orang yang baik, tetapi sarana kebaikan pun masih ada. Jangan Anda khawatir, jangan Anda kecil hati. Masih banyak ulama-ulama, masih banyak para kiai, para habaib, ustadz-ustadz yang menasihati dengan nasihat-nasihat baik kepada kalian. Terimalah semua nasihat para ustadz. Terimalah nasihat-nasihat baik pada kiai dan ulama, para habaib. Insya Allah dengan kalian menerimanya dengan ikhlas dan kalian mau menuntut ilmu bersama para ustadz, para ulama, para kiai, para habaib, insya Allah kalian akan selamat. Tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu yang mengajak kalian untuk menjalankan semua ketaatan kepada Allah dan menjauhi semua larangan. Jangan menuntut ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dunia maupun akhirat. Di akhir zaman ini, kuatkan iman dan takwa kita. Terus tingkatkan iman dan takwa kita. Dengan cara apa? Mendekatlah kita dengan para ulama, menuntut ilmu, dan insya Allah kita akan bersama-sama mereka selamat dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Rabb, kami titipkan semua pemuda-pemudi Ahbabul Mustafa dan Syekh Armania dan siapapun mereka yang mengikuti ya Rabb channel YouTube ini, semuanya kami titipkan kepadamu agar engkau semua menjaga kami dan mereka semua, menjaga kami dari semua bentuk kemaksiatan, menjaga kami dari semua fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, menjaga kami ya Rab, ya Allah, dari gangguan-gangguan makhluk yang tidak kau ridhai. Allahumma ya Allah, mudahkan langkah-langkah kami ke depan untuk mencari keridhaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.